Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya lawla an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa nabiyyana wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma faqad qala Allah ta'ala fi kitabil azizil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa'adallahu alladziina aamanu minkum وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا. وَقَالَ النَّبِيُّ إِنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ لِهَذِهِ الْأُمَّةِ عَلَى رَأْسِ كُلِّ مِئَةٍ سَنَةٍ مَا يُجَدِّدُ دِينَهَا. Al-Hadis wal-Ayah, Allahu a'lamu bi muradih. Hadirin rahimakumullah, dengan semakin hancurnya kedamaian, keadilan, kesejahteraan dan kemanusiaan di muka bumi ini, terutama di negeri kita tercinta ini, yang sudah tidak ada lagi yang namanya keadilan, sejahteraan, bahkan kemanusiaan pun sudah punah di negeri ini. Oleh karena itu, kita harus pandai dan cerdas memilih pemimpin seperti kutipan Syekh Imam Ibnu Malik di dalam kitab Alfiyahnya, Warafa'u mubtada'an bil ibtida. Maka disinilah saya akan menyampaikan sedikit tentang bangkitan khilafah. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha yab'atsu li hadhihi al-ummati 'ala ra'si kulli mi'atin sanatin may yujaddidu dinaha." Hadis tersebut menjelaskan bahwa sesungguhnya Allah akan mengutus kepada umat ini setiap 100 tahun sekali. Siapa dia? May yujaddidu dinaha, orang yang akan memperbaharui Islam, agama. Di dalam bahasa Arab, kata pembaharui itu adalah tajdid, yang berarti orang yang berupaya untuk mengembalikan Islam sesungguhnya seperti Islam di zaman baginda Nabi Muhammad SAW dan sahabat. Tajdid bukan berarti orang yang akan membawa ajaran baru, bukan berarti orang yang akan mengganti ajaran baginda Nabi dengan ajaran baru, tetapi tajdid adalah orang yang akan membersihkan Islam dari paham-paham sesat. Setelah adanya tajdid, Islam akan kembali jaya di muka bumi ini, yang akan menciptakan kedamaian dan ketentraman yang dipenuhi dengan keadilan dan kesejahteraan. Hadirin rahimakumullah, kejayaan Islam sebelum kita terjadi pada kekhilafahan Turki Utsmani dan berakhir pada tanggal 3 Maret tahun 1924. Semenjak tanggal 3 Maret 1924, umat Islam seperti anak ayam yang kehilangan induk, umat Islam seperti anak yatim yang kehilangan bapak. Dan semenjak itu juga,
umat Islam seperti dan semenjak itu juga umat Islam diatur dengan berbagai aturan-aturan yang tidak mengatasnamakan Al-Qur'an dan Al-Hadis. Kesimpulannya bahwasanya kekhilafahan, bahwasanya bangkitnya khilafah akan kembali kejayaan Islam seperti zaman Nabi. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada kata yang tidak berkenan. Adzanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.